Pembelajaran tatap muka di SMA 113 Jakarta tetap berlangsung dengan sejumlah pencegahan. Pihak sekolah melakukan hal itu karena salah seorang siswanya diketahui terpapar COVID-19. Pencegahan yang dilakukan adalah dengan menghentikan PTM untuk dua kelas yang siswanya terpapar COVID-19. Dua siswa di SMA 113 diketahui terpapar COVID dari hasil swab antigen dan setelah menjalani tes PCR, satu dinyatakan positif COVID-19. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 113 Jakarta, Anang Burhan, sesuai SKB 4 Menteri, PTM akan dihentikan jika jumlah kasus mencapai 5%.